Halo bosku, selamat pagi, bertemu lagi dengan Ronel Channel. Oke, kali ini kita bersama dengan si kawan. Hari ini si kawan urus pisang dia, kemarin dia ambil sampai kemalaman. Tapi yang selebihnya tuh dia pergi menangkap udang. Tapi sayang, gambar udang kita tidak ambil. Oke, di sini kita ada pisang raja, masak di pokok, cantik. Ini lebihan dia, ini kalau di bandar lah. Saya rasa ini masih boleh dijual nih, kan? Tapi di sini kita kasih makan ayam saja, bukan nak sombong, tapi memang begitulah. Sebab dia orang tidak mau beli sini di Sabah, di KB terutamanya. Semua orang menanam pisang, hanya yang cantik-cantik saja dia orang mau. Oke, ini pun pisang raja ya. Nah, ini pisang hotel ataupun pisang susu. Nah, ini yang kira laris kalau di KB di Sabah, selain daripada pisang emas. Kita ada pisang Sabah. Halo kawan. Hai, hai, tengok bah. Itu wajah si kawan. Wajah ceria. Dia sedang menopoh, bahasa dusun menopoh. Itu hari saya dah bagi tahu kalau pasal menopoh ni, mengasingkan sisir dia daripada tandan dia, dialah yang pakar. Ini ada pisang Sabah. Tidak berapa sehat, tapi yang penting tua. Okey, kawan, tengok. Alright, kawan. Apa komen? Tiada. Okey. Jadi selanjutnya kita pergi cek. Kita pergi cek guys apa yang sudah dikerjakan oleh si kawan. Satu plastik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua ini 10 kilo, jadi 60 kilo. Di sini ada sedikit pisang Sabah lah. Kalau Sabah di Indonesia, ini nama dia pisang apa? Pisang kepok. Oke. Ini untuk dibuat krepek, untuk dibuat apa-apalah pun sedap. Kan semua orang pun tahu ini pisang yang sentiasa laris. Tapi ada masa-masa dia turun jugalah. Oke guys, itulah dia. 60 kilo campur yang sana tadi itu. Barangkali adalah dalam 80 kilo. Berapa nena tadi? Ya. Ini berapa kilo? Nih? 7 lebih dikira 7 saja guys. 7 setengah dikira 7 saja. Ini 12 kilo. Ada lebih tapi lebih kita tidak kira. Tolong sama tolong. Halo guys. Oke guys, thank you so much kerana sama-sama menonton aktiviti memisang. Oke guys. Oke, semoga kita semua baik-baik saja. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye guys. Guys, berjumpa lagi. Oke, inilah lanjutan yang tadi guys. Sekarang saya sudah selesai berurusan sama kakak ini. Mantap kak kan? Kami punya urusan senang-senang saja. Untung sama untung, tidak rugi. Abang sebelah pun ada. Oke. Nah guys, inilah hasilnya guys. Syukurlah guys. Nah, ini saya punya, jadi beliau di punya. Syukurlah guys, bolehlah ini kan untuk kita punya ikhtiar hidup, bikin tambah-tambah hidup time-time COVID ini. Betul kak kawan? Betul ya. Oke kak, terima kasih kak. Oke. Oke.